Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kali ini cikgu nak berkongsi tentang tips-tips cara nak menjawab untuk menghadapi exam ataupun peperiksaan setelah kita belajar untuk pendahuluan tingkatan 4. Okey, melibatkan bab 2, 3, 4 dan 5. So yang ini adalah yang first untuk kita nak hadapi exam. So ini adalah soalan-soalan yang popular yang seringkali ditanya. Okay, so apakah maksud isotop? So takrifan isotop, pastinya pelajar mesti jaga takrifan isotop. So mulakan dengan perkataan A kuasa 2 US. So apakah maksud isotop? Atom-atom unsur yang sama. Unsur yang sama, apa dia? Mempunyai bilangan proton sama tetapi bilangan neutron berbeza. Okey, itu takrifan. Lepas itu, nyatakan nama semua zarah subatom yang terdapat di dalam nukleus. So, semua zarah subatom yang terdapat dalam nukleus. Dia tanya dalam nukleus, zarah subatom. So, ada dua sahaja, iaitu proton dan neutron. Okey, seterusnya, namakan zarah subatom yang bercas negatif. Okey, so yang bercas negatif adalah elektron. So elektron ia luar daripada nukleus atom. Adakah ketiga-tiga atom hidrogen dan darjah satu mempunyai sifat kimia yang sama? Terangkan jawapan anda. Kalau kita tengok soalan balik, ketiga-tiga ini. So adakah ketiga-tiga ini adalah isotop? So ketiga-tiganya adalah mempunyai sifat kimia yang sama. Dia tanya, adakah ketiga-tiga atom mempunyai sifat kimia yang sama? Dalam soalan dia tanya sifat kimia yang sama. Bila sifat kimia yang sama, apakah jawapannya? So jelas sekali, untuk sifat kimia tak ada jawapan lain. Apakah dia ada sifat kimia? Bila disebabkan atom hidrogen, iaitu unsur yang sama, maka sifat kimia dia tetap sama. Okey, kenapa? Kerana okey, atom hidrogen, pastikan kita mulakan dengan perkataan atom. So atom hidrogen mempunyai satu elektron valence. Satu elektron valence. Okey, ni lah terang jawapan. So adakah tu awak akan dapat jawab? Yalah. Okey. Dapat 2 markah. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Okey. Apakah yang diwakili dengan nombor 17? So, kalau dalam soalan ini dia dalam bentuk PRY 35.5 17X. Maka apakah 17 itu? 17 itu adalah nombor proton. Nyatakan kala bagi unsur X dalam jadual berkala. So kala berapa? So berdasarkan daripada proton itu 17, maka elektron dia jelas sama juga dengan 17. Maka kita buat susunan elektron adalah 287. Bila sebut kala, dia adalah kala 1, 2, 3. So kala 3. So tak payah tulis kala, terus awak jawab kala 3. Okay. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya, X bertindak balas dengan wool besi yang panas untuk membentuk pepejal perang. Okey, bila sebut pepejal perang, jelas dia adalah melibatkan ferum 3. Okey, wool besi adalah ferum. Ingat, bila ferum itu bertukar menjadi perang, ia adalah ferum 3, ion ferum 3. So, apakah persamaan yang melibatkan? Okey, X bertindak balas dengan besi. So ferum bertindak balas dengan X. So X tadi kita tengok dalam soalan. So X itu adalah 35.5 17. Maka jelas dia adalah kumpulan 17.
Okey, kerana 287 jelas electron valence tu adalah 7. Okey, 7 electron valence, maka dia adalah kumpulan 17. Bila kumpulan 17, wajib awak letak 2 dekat bawah. Okey, bila letakkan 2 kat bawah akan membentuk dikata pepejal perang. So, pepejal perang F E X lah. Okey. So F E X jelas F E X maka disebabkan dia adalah ferum 3, maka 3 tu kita sedekah ataupun beri kepada X. Manakala kumpulan 17, ingat kumpulan 17 charge-nya adalah negatif 1. Maka X tu negatif 1, beri kepada Fe. So ia akan jadi FeX3. Maka awak seimbangkan. Okey, X ada 2. So X sebelah kanan ada 3, maka awak letak 2 dekat depan, sini letak 3. Okey, maka X sudah jadi 6. So sama sebelah kanan, X sudah jadi 6. So ferum 2 kita letak 2 di depan. Maka inilah persamaan kimia yang terhasil. Okey, seterusnya, hitungkan jisim pepejal perang yang terbentuk apabila 0.3x mol bertindak balas dengan wool besi yang panas. So, awak ambil. Okey, awak ambil. Untuk penyelesaian yang melibatkan pengiraan, awak guna balik persamaan kimia yang kita dah buat tadi. So, awak letak. Okey, awak ambil just 2Fe campurkan dengan 3x2 akan menghasilkan 2FeX3. Maka kita letak maklumat di setiap bawah tu lah. Macam X ni 0.3. So X ni, bawah X ni, okay, bawah X ni letak 0.3 mol. Lepas tu soalan tanya cari jisim pepejal perang. Maka pepejal perang inilah. Maka kita letak jisim dekat bawah tu. Okay, kita dah dapat mol. Kita dah dapat mol. So, tak payah pening kepala. Kita tengok cari nisbah. Okay. So, poin yang pertama kita cari mol. Yang kedua kita cari nisbah mol. Okay, nisbah mol. So, nisbah mol dia adalah 3 dengan 2. Maka, awak pun buat 3 mol X2 sama dengan 2 mol FeX3. So, awak ambil maklumat yang diberi ni. Dah diberi 0.3 mol X2. Maka sini akan jadi 0.2 mol FeX3. Okay. So, awak just darab silang. Dapat jawapan yang ini. Awak darab silang. Bahagi tepi. So, 0.3 darab 2 bahagi dengan 3. So, akan dapatlah 0.2. So, jelas. Ferum FeX3 ini jisimnya adalah seperti inilah. Cari macam mana? So kita gantikan dalam formula. Okay, kita gantikan dalam formula. Mol sama dengan jisim per jisim molar. Maka mol yang kita dapat tadi adalah 0.2. Ini 0.2. Maka kita gantikan sini 0.2. Jisim kita tak tahu. FeX3 ni, jisim molar FeX3 ni. So Fe 56 campurkan dengan X 35.5 darabkan dengan 3. So awak calculate dapatlah jawapan. Okey, dalam exam SPM, okey, dia tak beri dah dia punya ni. Dia tak beri jisim atom relatif ni. Awak kena ingat. So kita nak dapat macam mana jisim atom relatif? Kita tengok nombor nukleon. Okay, nombor nukleon tu sama dengan jisim atom relatif. Okay, next question. Okay, so nyatakan istilah bagi jumlah bilangan proton, okay, dan neutron. Dia tanya jumlah bilangan proton dan neutron. Maka total proton dan neutron adalah, kita panggil dia adalah nombor nukleon. Nombor nukleon. Okey, tuliskan perwakilan piawai bagi Y. So, Y, kita tengok Y ini. So, dia beri proton dengan neutron. So, dalam bentuk piawai, awak ingat A, Z, X. So, A itu adalah nombor nukleon. Okey, nombor nukleon. Z adalah nombor proton. Okey,
Maka nak cari nombor nukleon yang kita tambahkan ni, jumlah bilangan proton dengan neutron, maka 8 campur 8, 16. So 16 buat situ, Z kita buat 8, maka Y kita letak. So itulah perwakilan PRY yang terhasil. Okey, seterusnya. Nyatakan sepasang isotop dalam jadual 1. Dalam jadual 1 tu, terangkan jawapan anda. So, yang manakah isotop? Bila tengok isotop, inilah. So, jawapannya adalah, okay, isotop adalah W dengan X. Kerana proton dia sama, tetapi nombor neutron dia berbeza. Okay, so macam mana kita nak jawab untuk soalan ini? Okay, dia kata, terangkan jawapan anda. So, kalau kita tengok balik, jawapan dia adalah W dan X. So, W dan X di situ. Okay, W dan X, maka awak tulislah jawapan dia. Just mention W dengan X. So, awak jawablah W dan X. Okay, X. Okay, terangkan jawapan. Okay, di sini jawapan. Terangkan jawapan anda. Maka awak mulakan. Awak beritahulah. So, atom W dan atom X. Pastikan ada atom di depan. Apa dia? So, mempunyai bilangan proton sama, tetapi bilangan neutron berbeza. Okey, berbeza. Okey, dia sama macam takrifan isotop. Okey, tuliskan susunan elektron bagi atom X. So, atom X. Tulis susunan elektron bagi atom X. So, tulis susunan elektron bagi atom X. Okay, so susunan atom X adalah protonnya adalah 6. Maka apakah susunan atom elektron bagi atom X? So 8 di situ. Bila 8? 8 ke 6? Okay, 6. Proton dia 6. Maka susunan elektron bagi atom X, awak dah tahu protonnya adalah 6. Maka susunan elektron dia adalah 2, 4. Okey, beres. Okey, seterusnya jadual menunjukkan bahan-bahan dan formula kimia berikutlah. So, nyatakan jenis zarah bagi helium. So, helium jawapan dia kita checklah one by one, senang. Okey, so untuk helium jelas dia adalah atom. Manakala untuk naftalina adalah molekul. Manakala NaCl, natrium klorida ataupun sodium chloride, dia adalah ion. So, macam mana kita nak detect? Jelas. Okay. Kalau atom tu jelas satu sahaja unsur. Lepas tu molekul. Okay, molekul kita nak check macam mana melibatkan bukan logam dan bukan logam. Okay, bukan logam, bukan logam. Karbon bukan logam, hidrogen bukan logam. Okay, untuk ion pula jelas Na itu adalah logam, Cl itu bukan logam, maka dia adalah ion. Okay, kita pergi kepada B. Apakah keadaan fizik natrium klorida pada keadaan bilik? So, keadaan fizik. So, keadaan fizik awak jangan ingat pepejal cecair gas. So, natrium klorida pada suhu bilik dia adalah pepejal. Okey, so sekarang ni soalan yang melibatkan pemanasan pepejal naftalina. Okey, takat lebur naftalina di sinilah 80 darjah Celsius. So, apakah takrifan takat lebur? Ni, takat lebur. Apakah takrifan takat lebur? So, mulakan dengan perkataan suhu mala. Okey, suhu mala. Suhu mala apabila
berlakunya perubahan. Okey, perubahan fasa daripada pepejal kepada cecair. Okey, ingat. So suhu mala itu adalah takrifan takat lebu. Takat didih pun sama juga, suhu mala. Cuma awak kena bagi tahu perubahan fasa daripada cecair kepada gas. Okey, ini takrifan takat lebu. Okey. Okey, mengapa suhu tidak berubah daripada B ke C? Kalau kita tengok balik, B ke C. Okey, B ke C ni kenapa suhu mala? Okey, ni. Antara B dengan C ni kenapa suhu mala? So, jawapan dia adalah tenaga diserap untuk mengatasi daya tarikan. Sekarang ni dia adalah naftalina, maka molekul antara molekul. Okey, untuk graf ini pula, okey, soalan seringkali tanya tentang ni kenapa graf melengkung ni. Daripada ini ialah malar. Kenapa? Okey, so di sini cikgu akan tunjuk cara nak menghafal ayat dia. Okey. So so awak kena ingat tenaga haba. Okey, diserap. Okey. Diserap untuk dibebaskan. Diserap untuk dibebaskan ke persekitaran. So tenaga haba yang diserap, okey, diserap, dibebaskan ke persekitaran, okey, diimbangi, okey, diimbangi, okey, dengan tenaga haba yang terbebas. Okey, yang terbebas untuk zarah-zarah. Okey, zarah-zarah ni kalau boleh spesifik lalu dah dia tentang naftalina, maka awak dah tulis molekul. Okey, haba yang terbebas untuk zarah-zarah menarik. Okey, menarik antara satu sama lain membentuk pepejal. Okey, di sini tipsnya ni jangan salah. Okey. Okey, di sini saya nak highlightkan okey perkataan bebas ni, dibebaskan. So yang ini bebas juga, yang ini dibebaskan. D dulu, A, B, C, D, E, F, G, D. Okey, dibebaskan ke persekitaran, diimbangi dengan tenaga haba yang terbebas, T. Okey, so D dulu baru ter. Okey, so tenaga haba dibebaskan ke persekitaran, diimbangi dengan tenaga haba yang terbebas untuk zarah-zarah menarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejal. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik? Okey, formula empirik awak kena mulakan. Okey, formula empirik, so formula kimia yang menunjukkan apa dia? Nisbah teringkas. Nisbah teringkas apa dia? Awak ingat basus. Apa dia itu? B, bilangan. A, atom. S, setiap. U, unsur. S yang ini suatu.
Yang ini pula sebatian. So ingat basus dekat belakang tu. Okay, nyatakan formula empirik bagi sebatian X. So bila kita ingat C7H14O2. Okay, so macam mana kita nak mencari formula empirik sebatian X? Okay, kita tengok. Jelas di sini adalah 7, 14, 2. Maka kita tak boleh kecilkan kerana 7 itu adalah nombor ganjil. Jelas kita tak boleh nak bahagikan dengan 2. Maka inilah formula empirik dia. Jelas sama iaitu C7H14O2. Okay, so ini masalah seimbang. Pelajar harap-harap boleh seimbang sendiri. Okay, formula empirik. Okay, so macam mana kita kalau nak menghadapi untuk soalan? Okay, di sini pula, okay, ada sekelintir pelajar sukar untuk mengira formula empirik. So di sini kelemahan pelajar, dia tak reti, tak pandai nak kira jisim setiap unsur yang terlibat. Sebagai contoh, macam eksperimen ini melibatkan magnesium dengan oksigen. So pertama sekali pelajar tu tak reti nak kira jisim. So macam biasa, magnesium dengan oksigen, kalau boleh kita buat jadual. Okay, macam mana nak kira jisim dia? Maka sini jisim mangkuk pijar dengan penutup. Yang ini jisim mangkuk pijar dengan penutup dengan magnesium. Jelas. So awak tolak je saja yang ini dengan yang ini untuk dapatkan jisim magnesium. Seterusnya untuk oksigen pula, awak tolak magnesium oksida ni. So tolak yang ini dengan ini, maka inilah jisim untuk oksigen. So kiralah macam biasa. Maka kita tolak 156.29. Tolakkan dengan 150.05. Maka akan dapat 426. So 6.24 jisim untuk magnesium. Maka oksigen 160.45. Tolakkan dengan 156.29. So awak dapat 61. Lepas tu 4. Okay, korang akan dapat 4.16. Lepas tu ini jisim. So dah dapat jisim, kita cari mol. So dapat mol 6.24 per dengan 24. Dah tambah mana ni? 24. So 4.16 per dengan 16. So kira macam biasa. Lepas tu dapatkan nisbah mol. Okay, nisbah mol per dengan mol yang terkecil. So kira-kira dapatlah jawapan. Okey, seterusnya. Okey, rasanya tak ada lah. Okey, bagi yang ini pula. Eksperimen ini. So, macam mana kita nak kira jisim kuprum? Okey, jisim kuprum. Kuprum dengan oksigen. Jisim ni masalah tu. Sekarang awak tengok jisim tabung pembakaran dengan kuprum, jisim tabung pembakaran sahaja. Maka yang ini tolak dengan yang ini, awak akan dapat jisim kuprum. Okey, maksudnya 147.95 awak tolakkan dengan 135.15, awak akan dapat jisim kuprum. Okey, manakala untuk oksigen pula 151 tolakkan dengan 147. So 151.15 tolak dengan 147.95. Itu adalah jisim oksigen. Seterusnya. Okey. Ni soalan ni popular juga ni. Okey, soalan ini pula. Kalaulah soalan minta cari formula formula molekul. Okey, kita cari dulu formula molekul untuk
rajah 3 ni, Benzena ni, maka awak cari formula empirik. Macam mana cari formula, formula molekul dia? Nak cari formula, kalau lah soalan minta cari formula molekul Benzena itu, maka awak kira lah C tu ada 6. Okay, so C ada 6, H ada 6 juga. So awak susun ikut alfabet. So C dulu baru H, maka C 6, H 6. Ini formula molekul. Maka bila tanya dengan formula empirik, maka akan dapat CH. Okay, inilah soalan mudah. Tapi kalau pelajar tu tak biasa nak menjawab, akan jadi sukar lah. Okay, seterusnya, okey, untuk eksperimen ini, so untuk eksperimen ini pelajar kena tahu, okey, formula apakah peranan ketulan zinc dan asid hidroklorik dalam eksperimen ini. So dia adalah untuk menghasilkan gas hidrogen. Okey, untuk eksperimen ini awak kena tahu dia melibatkan hidrogen. Okey, di mana hidrogen ni hasil tu? Ni zinc bertindak balas dengan asid klorik. So hidrogen terhasil dalam ni, maka hidrogen, gas hidrogen akan bergerak, akan masuk ke dalam. Okey, so untuk soalan ini, bahan-bahan yang digunakan adalah kuprum 2 oksida. Okey, kuprum 2 oksida. Selain daripada kuprum oksida, dia adalah argentum oksida. Dan satu lagi adalah plumbum 2 oksida. So, pelajar boleh ingat untuk eksperimen ini, dia melibatkan tindak balas dengan hidrogen. Maka, siapakah yang bertindak balas dengan hidrogen? Ingat cap oksida. Okey, cap oksida. So kuprum 2 oksida, argentum oksida, dan satu lagi adalah plumbum 2 oksida. Okey, so tak ada masalah, sama je. Okey, ni jelaslah gambar rajah ni. Okey, so tindak balas sini saya nak berkongsi tindak balas yang terlibat. Sebagai contoh, untuk eksperimen ini melibatkan kuprum 2 oksida. So CuO bertindak balas dengan hidrogen akan menghasilkan Cu campur H2O. Kenapa? H ni dia rampas hak milik O, akan membentuk air. So seimbangkanlah. Okay, seterusnya, rasanya saya tak ada lah. Okey, ni bagaimana nak menentukan bahawa tindak balas lengkap? Okey, tak ada jawapan lain. So inilah jawapan dia: ulang langkah pemanasan, penyejukan dan penimbangan dilakukan berulang kali sehingga mendapat bacaan jisim yang tetap. So pelajar kena ingat langkah apa? Panas. Lepas panas, sejuk. Lepas panas, panas sejuk, maka kita lakukan penimbangan. So awak ingat, panas sejuk timbang, panas sejuk timbang. So dalam penulisan, jangan kamu ubah, kalau nak ubah apa dia, timbang sejuk panas, tak boleh. So timbang panas sejuk, tak boleh. So kena ikut turutan, maka barulah dapat tindak balas tu lengkap. Okay, seterusnya, apakah takrifan kala? Takrifan kala, so tips dia, kalau lebih sebut kala, awak ingat KB. Okay, kala KB. So K tu kala, macam biasalah. B tu adalah baris. Baris apa? Baris mendata ataupun baris melintang.
belakang tu awak letak JBU. Jangan tulis JBU tapi awak tulis jadual berkala unsur. Okey. Seterusnya, apakah maksud kumpulan? So bila kumpulan, ku KL. Okey. So K adalah kumpulan, L itu adalah laju. Laju apa? Laju menegak. Ataupun laju menegak, laju mencancang. Okey, dalam jadual berkala unsur. Okey, boleh. So itu maksud kala. Apakah prinsip asas yang digunakan untuk penyusunan unsur? So awak ingat tertib pertambahan. Okey, bilangan proton. So unsur T ialah argon. Namakan kumpulan bagi T, kumpulan 18. Okey. Unsur manakah mempunyai sifat kimia sama? So mana kimia sama? Jelas P dengan S. Okey. So awak jawab unsur manakah yang mempunyai sifat kimia sama? So jawapannya adalah P dan S. So terangkan jawapan anda. So mulakan dengan perkataan. Untuk tajuk atom, untuk tajuk jadual berkala unsur, mulakan dengan perkataan atom. Okey. Atom P dan atom S mempunyai elektron valence yang sama, iaitu satu. Okey, satu. Okey. Next question. Okey, sama sahaja soalan dia. Okey, cumanya soalan B itu. Okey, soalan C. Tuliskan susunan elektron bagi atom B. Okey, atom B ni dia tanya tentang atom B. Ini atom B ni. So kita nak cari bagaimanakah nak tentukan susunan elektron ni? Okey, pastikan awak kena dapatkan proton dahulu. So proton ni mana? Awak kena kira lah. Sini dekat A tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka B itu 8 proton. Maka susunan elektron dia adalah 2.6. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya. Soalan minta diberi saiz E lebih kecil daripada atom D. Okey, E lebih kecil daripada D. Terangkan jawapan anda. So terangkan jawapan anda. Pertama sekali awak kena cerita bilangan proton. Okey, bilangan proton atom E lebih banyak daripada atom D. Okey, lepas tu daya tarikan. Okey, daya tarikan proton dalam nukleus. Okey, bagi atom E lebih kuat berbanding atom D. Tengok eh. 2. Okey. Settle. Seterusnya, kereaktifan kumpulan 1. Okey, sebelum itu cikgu nak bagi tips. Okey, nyalaan. Okey, lithium. Okey, nyalaan warna apa? So awak ingat lim. Okey, lithium warnanya merah. Kedua, nak. Okey, apa dia nak tu? Natrium kuning. Lepas itu dan yang terakhir sekali, kalium. Okey, K warnanya ungu. Okey, so awak ingat lim, nak, ku. Maka di sini awak akan nampak nyalaan dia. Bila lithium, nyalaannya nyalaan merah di sini. Manakala natrium, nyalaan warna kuning. Itu adalah pemerhatian perbezaan. Cuma bezanya, awak akan nampak
nyalaan itu. Okay, so bandingkan kereaktifan lithium dan natrium terhadap oksigen. So jelas natrium lebih reaktif daripada lithium. So terangkan jawapan anda. Okay, so pertama sekali, reason yang pertama kita nak terangkan tentang size dulu. Okay, so size atom natrium lebih besar berbanding lithium. Okay, bila dah size besar, bila size besar, confirm. Disebabkan apa? Sebab petala, bilangan petala bertambahlah. Okay, so bilangan petala atom natrium lebih banyak daripada lithium. So dah besar macam mana? So jarak, jarak nukleus terhadap elektron valence bagi atom natrium lebih jauh berbanding lithium. So bila dah jauh jarak dia, daya tarikan lah, daya tarikan atom natrium, okay, terhadap elektron valence semakin lemah, okay, lemah berbanding atom lithium. Sebab itulah, okay, atom natrium mudah lepaskan elektron berbanding atom lithium. Tu cikgu tulis banyak point. Inilah markah-markah sekiranya kalau boleh keluar dalam exam. Okay, boleh.